para eksekutor penendang-penendang jitu dari kedua tim. Kita nantikan penendang pertama tentunya dari tim kick off nomor punggung 94. Nampaknya oh kami penendang pertama dari kick off masuk. Nampaknya kali ini penendang pertama dari kick off. Sementara siapa penendang pertama dari AJS tentunya masih kita nantikan. Oh nomor punggung 25 nampaknya El Capitano dari AJS. Ogos Teddy nampaknya El Capitano dari AJS yang akan melakukan eksekusi pertama. One by one tentunya Omos Jambulo masuk kedudukan satu sama. Penendang selanjutnya dari tim kick off nampaknya ada Nuki, pemain yang masuk di pertengahan tentunya babak kedua. Nugi versus Adit, Adit Nugi. Masuk kedudukan 2-1 unggul sementara kick off. Selanjutnya ada Tus nomor punggung 10 sebagai eksekutor kedua dari tim Ajes. Nomor punggung 77 sebagai penendang ketiga dari tim kick off. Kali ini Seto menghadapi Jambulo, Jambulo Seto. Kita nantikan bersama nomor punggung 5 silakan.
Bagus anu. Gol. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Laitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.